KPK dari 3 dan 5. Nah, jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kita ambil 3, kita tambah-tambah 3 ya, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 dan seterusnya. Nah, kita cari lagi yang si kelipatan 5. 5 tambah-tambah 5, tambah 5, tambah 5 dan seterusnya. Nah, ini kan sudah ketemu yang sama. Jadi pertama kali dia ketemu yang sama, sudah itu KPK-nya. Jadi KPK 3 dan 5 adalah 15. Nah, kita coba yang kedua ya. 4 tambah-tambah 4 ya, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Tambah-tambah 5 ya, 10, 15, 20, 25. Nah, sudah ketemu ya, pertama kali yang sama. Berarti KPK-nya adalah 20. Nah, oke, coba teman-teman semua yang sebelah kanan ya.